Besi korban jiwa dari warga sipil di Gaza terus bertambah dan kini jumlahnya menyentuh angka 10 ribu, namun Israel tetap bergeming. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pihaknya tidak akan melakukan gencatan senjata. Seruan ini disampaikan oleh Netanyahu lewat siaran televisi nasional Israel pada Jumat kemarin. Netanyahu mengatakan, gencatan senjata baru bisa dilakukan bila para tawanan dilepas oleh Hamas. Tanya itu Netanyahu menegaskan pihaknya tetap melakukan serangan terhadap militan Hamas. Sikap Israel ini mengabaikan tekanan internasional, termasuk Amerika Serikat yang meminta jeda sementara di Gaza. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, mengatakan bahwa ia akan mendiskusikan langkah-langkah konkret dalam kunjungannya ke Israel untuk kedua kalinya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir bahaya bagi warga sipil di Gaza. Meningkatnya jumlah korban diiringi dengan menipisnya bantuan kemanusiaan akibat pembatasan oleh Israel. Israel menolak gencatan senjata dengan dalih mereka menghabisi militan Hamas yang bersembunyi di kawasan sipil. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.